Halo sobat elektronik, kembali berjumpa di Service Elektronik Channel. Kali ini saya akan melakukan demo service pada satu perangkat e-unit digital media receiver dari GVC model KDX100M. Di mana di sini perangkat ini sangat bagus sekali menurut saya, dan tapi sayang perangkat ini tidak mempunyai audio out, tidak seperti perangkat pada bawaan mobil lain seperti ini misalnya. Nah, di sini ada konektor ataupun RCA out ya, LAN out. Jadi kalau untuk nyambungkan ke loudspeaker atau speaker aktif ataupun ke power, kita tinggal colokkan, tancapkan saja, atau misalnya ke bagian ini misalnya. Nah, ini adalah audio out untuk ke kita sambungkan ke perangkat lain. Lain halnya dengan perangkat ini, Anda bisa saksikan di sini sahabat elektronik, tidak ada di sini konektor ataupun LAN out dari perangkat ini. Dan untuk itu sahabat elektronik, kita akan butuhkan satu peralatan, yaitu booster adaptor. Saya pakai dengan merek Atlantis DT510. Menurut saya ini bagus, dengan harga terjangkau dan kualitas boleh ya, kualitas terjaga. Nah, ini adalah perangkat ataupun peralatan daripada sistem audio, di mana perangkat ini akan mengolah audio out dari IC, kemudian diolah oleh trafo, kemudian bisa impedansinya disesuaikan untuk RCA out. Next sahabat elektronik, bagaimana cara kita menyambungnya? Kita tinggal pasang saja kabelnya yang ada strip putih. Kabel strip ini ya kita samakan saja dengan warna-warna kabel yang ada stripnya pula. Biasanya dengan melakukan pemasangan seperti ini, setelah kita pasang ke audio outnya dari booster audio ini, dan selanjutnya kita akan pasang ke bagian audio,